Kesiapan kreatif sebelum kita untuk melakukan pengecatan warna ungu. Di sini saya sudah menyiapkan cat ekosi dasar yang belum dicampur, yang akan saya campur dengan cat warna hitam. Biarkan kelihatan warna ungunya lebih hidup dan dapat dimanja. Campurkan ekosi dasar yang akan saya carikan ke body Jupiter MX. Kita campurkan warna hitam sedikit biar ekosi dasarnya kelihatan gelap. Oke. Jadi ekosi hitamnya jadi gelap. Oke, kita melakukan penyemprotan pada media body MX. Oke, seperti kita mulai untuk melakukan pengecatan pada body MX ini yang akan nantinya dicat warna ungu. Oke. Oke, sahabat kreatif, saya akan mengoplos cat untuk di warna di depan ini yang udah saya campur dengan thinner yang udah diaduk dengan 1:1 setiap warna cat. Di sini saya akan buat eksperimen untuk campuran cat warna ungu, atau kita lihat yang akan saya buat campuran ini menjadi seperti warna apa, dan kita lihat sama-sama untuk campurannya. Jadi saya untuk menyediakan dengan warna fair violet dengan kode 6850, dan di sini saya untuk menyediakan dengan warna M11 vivid violet, M vivid violet, oke, yang warnanya cukup menawan. Di sini saya memakai dengan warna blue Jupiter matte. Warna blue Jupiter matte ini yang warna yang sering saya pakai di warna cat body motor balap F1 ZR saya, sahabat kreatif. Oke, untuk langkah-langkah pertama di sini saya akan untuk membuat, akan saya takar dengan logian ini yang akan saya takar. Di sini saya akan untuk menuangkan dengan warna fair violet. Fair violetnya kita 60 mili, kita takar 60 mili. Dan untuk blue Jupiter matte-nya kita kocok dulu agar merata. Di sini saya akan coba takar dengan 60 mili juga untuk blue matte-nya. Dan untuk vivid violet-nya saya akan takar sekitar 80 mili. Oke, sahabat kreatif, tiga warna ini akan saya campur ke dalam wadah tempat ini. Kita akan campur. Oke, kita mulai campuran.
sabar ketik, ini adalah campuran yang kita buat tadi. Yang akan, kalau dilihat warna ini akan menjadi ungu. Udah kelihatan. Seperti itu kita akan masukkan ke dalam botol. Kita tambahkan thinner dengan 100 mili. Kita bersihkan. Jadi kita catkan. Oke, sahabat kreatif, selanjutnya kita masukkan ke dalam spray gun. Oke, sahabat kreatif, ini adalah bodi motor MX yang udah saya ekposi dasar, yang udah dicampur hitam biar kelihatan gelap dasarnya. Oke. Oke, akan saya mulai untuk lapisan pertama pada media di bodi MX ini. Oke, untuk lapisan pertama pada di media di body MX ini, sahabat kreatif, nanti akan untuk melakukan lapisan yang kedua untuk di warna ungu ini. Oke, sahabat kreatif, kita akan mulai untuk lapisan yang kedua di body MX ini untuk di pengaturan warna biru. Oke, sahabat kreatif, tinggal kita nunggu penjemuran untuk dan pengeringan, baru kita untuk melakukan finishing akhir, yaitu pengekliran yang tidak dicampur apa-apa, yang murni pengeklirannya nanti untuk clearnya.
hasil. Ini adalah clear yang udah saya campur dengan perbandingan seperti biasanya untuk pengekliran. Oke, yang akan kita pakai. Oke, sahabat kreatif, saya akan untuk melakukan pengekliran di warna ungu ini. Oke. Oke, saya berkata untuk warna di warna ungu yang udah jadi sih, yang udah kering, dan inilah hasil warna yang kita buat, yang kita oplos. Oke.